aplikasi. Oh, aplikasi bodong. Iya. Terus yang kemarin saya chat Miss Yuni itu. Piye. Ada apa? Gimana aplikasi bodong itu gimana? Yang melobek itu dah? Iya, yang apa itu pipi. Kenapa gimana? Aplikasi melobek. Kamu habis berapa? Aku sih, ya dibilang banyak nggak banyak, sebabnya sebagian dari aku ada yang lebih banyak gitu ya Miss ya. Okay. Tapi hampir setengah bulan gaji lah, kurang lebih aku habis uang Indo 2.800.000. Terus? Terus uang Hong Kong $500. Okay, terus? Nah, tapi sebagian lagi ada juga temanku Miss yang mau pulang besok tanggal 17 itu dia hampir habis satu bulan gaji lebih ya kan. Ya semua banyak teman-teman sih, tapi itu yang pusat utama ya kan. Yang pusat utama itu di saat awal-awal janji manis ya, biasa ya namanya orang mengajak ya, dia bilangnya bla 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 dan gitu. Terus? Nah, terus di saat semuanya ini sudah terjadi, dia ngomong aku juga tertipu sama si A gitu. Tapi waktu awal-awal katanya dia sudah menikah sama si A itu gitu. Terus? Nah, terus kalau kayak teman-teman itu cuma nuduh, tapi tanpa kepastian. Kalau menurut saya pribadi, ya kalau menurut saya pribadi itu emang mungkin love scammer lah ya kan, dia mungkin juga belum pasti dia berjodoh sama si A itu, tapi yang jelas kita semua transfer uang ke yang anak Indo itu yang dipacarin itu ya kan. Terus artinya adalah dia juga kena tipu gitu, seperti itu maksudmu? Iya, dia juga kena tipu. Terus tadi kan tadi siang aku sempat telepon si dia, katanya si dia juga habis 60 juta. Terus aku gini, tapi walaupun kamu habis 60 jutaan, kurang lebihnya kamu juga pernah menikmati. Kalau aku kan hanya pendatang baru. Mungkin aku mulai gabung itu tanggal 21 Desember kemarin ya kan. Nah, hanya pendatang baru ya, nasib baik masih segitu. Ada juga yang puluhan juta gitu. Ya begitulah. Jadi curhatan teman-teman, kalau masalah untuk uang mungkin juga 50% akan kembali, tapi yang jelas tidak akan kembali lah. Yang terpenting di sini semoga teman-teman yang lain tidak terkena aplikasi itu dulu Miss. Jadi intinya adalah kamu tidak ingin teman-temanmu yang lain mengalami hal yang sama, benar nggak? Iya. Tapi kamu berapa banyak sih totalnya? Kamu kehilangan berapa banyak sih totalnya? Total dari? Kalau aku pribadi ya cuma 3.800.000 itu. Dalam jangka waktu berapa lama kalau boleh tahu? Dalam jangka waktu 21 Desember sampai 10 Januari. Hitungan berapa minggu aja, 3 minggu itu. Jadi dalam jangka waktu 2 minggu dedel duel. Iya. Dan ini masih banyak lagi korban-korbannya ini menurut Samen. Masih banyak lagi, sebab dalam satu grup yang saya ketahui itu dalam grup itu ada 250 orangan. 250 orang. Iya. Ada yang suami istri, kan ada yang ajak saudara di Indonesia, di mana itu kan keseluruhan, Miss. Itu yang satu grup yang saya ketahui loh ya, belum yang lain-lain. Jadi teman membawa teman, akhirnya dapat teman dan akhirnya terus ke teman-teman, akhirnya saudara, teman saudara dimakan semua. Iya. Dan itu sistemnya sistem piramid. Jadi yang teratas jadi makin tinggi, mungkin yang paling atas ya yang itu tadi yang mengatakan bahwa dia sudah meninggal itu tadi. Itu menurut saya yang atas. Jadi dia ngomong kalau dia itu menikah atau dia itu sudah berbicara dengan bosnya langsung. Itu yang
yang saya dengar ya, jadi ada yang promosi katanya berbicara dengan bosnya langsung itu. Iya. Iya kan? Ada yang ngomong katanya diajarin ya. Langsung sama bosnya gitu ya. Benar enggak? Iya, dia ikut tanda tangan gitu, bla bla. Katanya suaminya tuh ikut tanda tangan bla dan bla gitu. Iya. Jadi artinya adalah memang mereka mungkin juga tertipu ya, jadi diaku-aku pacarnya menikah. Iya. Terus habis iya, itu iya, sebenarnya dia seperti itu. Dia kena love scammer, tapi mungkin dia juga dapat, bisa jadi dong. Bisa jadi dia dapat, Mbak. Iya, aku rasa dia juga dapat, dia juga sudah menikmati. Tapi ya juga tertipu karena dia ada banyak akun juga. Iya, makanya dia sendiri sebenarnya korban, tapi ya ini calo dihapusi. Nah, wes anggap aja calo kapusan. Iya, Bora. Iya. Sekarang kan modelnya pingin sugih malah keplotrok-plotrok. Benar enggak ini kata-kata saya? Bener, harapan jadi kelabu. Harapan kan jadi kelabu. Nah, sampean aja aplikasi Melobe ini kena 3.800 dalam jangka waktu 3 minggu. 3 minggu. Benar enggak? Dalam jangka waktu. Ya. Kenapa sampean tertarik, Mbak? Enggak tahu ya. Kan aku itu awal-awalnya itu aku udah dikasih diajak teman sebenarnya ya. Sebenarnya aku diajak teman tuh nggak tertarik, terus aku nyoba download pun juga nggak bisa ya. Terus semakin banyak yang keliweran di FB itu, teman ngajak ini, teman ngajak itu gitu, akhirnya saya jadi tertarik gitu Miss. Jadi tertarik karena banyaknya promosi, benar nggak? Iya benar. Jadi uang melayang karena dijanjikan dapat iPhone. Ngisi 500 dapat 1000. Terus uang 1000 bisa 10% pendapatannya. Dan tidak perlu bekerja jadi pembantu lagi, hanya nuduli HP saja. Apakah begitu? Kurang lebihnya seperti itu. Karena gini ya Miss, itu yang mengajak itu kan gini ya, saat dia mengajak sesama bangsanya itu seperti ini. Gimana? Aku loh Mbak, satu hari dapat 2 juta bla 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 gitu ya. Okay. Aku satu hari dapat 2 juta gini gitu. Terus udahlah kamu ajak bawahanmu, bawa teman, gini saudaramu. Ya nasib baik aku tidak mengajak orang. Wah ya untung sampean. Adapun yang bertanya kepadaku, aku jawab begini. Kok hilang dong ya? Halo? Halo? Oke. Kok mati? Se, tak boleh aneh wongnya mbak, mati wongnya mbak. Bukan wongnya mati. Se. Jadi aplikasi ini sangat meresahkan sekali ya teman-teman. Jadi sudah banyak memakan korban. Jadi saya nggak tahu saya seperti apa dan bagaimana, kembali lagi pada kalian semua. Kalau kalian percaya dengan aplikasi tersebut, maka kalian akan terperangkap dan terjerumus. Jadi kalau kalian ingin meneruskan ya silahkan. Tapi saya tidak itu ya, tidak merekomendasikan ya. Karena seperti yang saya katakan bahwa ternyata pulsa aku entek Mbak, pantas putus-putus. Jadi pulsanya entek, ya, mobat mabit. Jadi aplikasi ini sangat diminati oleh banyak orang. Karena apa? Menjanjikan sesuatu yang tidak ada di logika. Karena itu semakin gencar orang membenci saya, semakin gencar orang melarang melihat media sosial saya, itu ya memang seperti itu, itulah yang akan terjadi. Jadi mereka memang tidak mengizinkan orang-orang yang memberikan aura positif. Aduh, cepat. Jadi mereka memang sengaja tidak mengizinkan orang-orang yang beraura positif untuk bekerja sama, untuk memberikan masukan, itu tidak diizinkan sama mereka. Jadi mereka akan mengatakan sesuatu yang kurang baik tentang orang lain. Saya ngiseni pulsa dikit ya. Aku lagi sering teleponan mbek kalian ini seminggu dedel ya nunggu ya. Apa? Pulsa aku ini dedel, makanya gampang pedot. Saya tak ganti pulsa dulu.
Sabar ya, sabar ya. Oke. Ganti pulsa. Ganti internet. Biar kalian lebih aman lagi, sih. Domongi. Ngene direwangi ngene, cek kedel-duel lho. Bener apa ora? SIM card, no SIM card, piye to no SIM card, wis ana SIM card iki lek. Oke. Jadi buat teman-teman ini sangat berhati-hati sekali ya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, itu ternyata memang kita itu disetting untuk jadi tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Piye iki kok SIM. Oh iki roaming sret. Tunggu dulu ya, ini masih internetnya ganti. Karena SIM card-nya hilang, Rek, hilang sampean. Apa kuali ku ngisi kok gak kena ya? Sek, SIM card-ku pulsane entek. Iki ya untung dikirimi Koko Mutomas, jadi lenggak le aku gak bisa komunikasi dengan kalian. Saulan setengah aku topo orang angkat telepon. Dengan adanya kasus melobek-melobek ini, saya juga nggak tahu apa yang terjadi. Tunggu. Sabar ya teman-teman. Jadi ojo dikomplain, ojo diseneni.